Kalau seleksi ini maksudnya untuk tahun ini, untuk seleksi ini kan memang nilai yang baru kita laksanakan. Peserta itu kalau yang itu ada 37, yang ibadah haji ada orang 9, yang kesehatan itu ada orang 30. Kuota kalau sesuai dengan angkaran kita itu ada 8 orang. Tapi kita belum tahu rincian itu kan belum ditetapkan. Itu kan ada untuk kebutuhan yang pembimbing untuk yang umum, kemudian ada yang untuk tenaga kesehatan dan juga yang untuk ibadah hajinya.